Media sosial TikTok belum lama ini diramaikan dengan video yang menampilkan aksi seorang wanita yang makan dengan kondisi kuku yang panjangnya tidak lazim. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok wanita tersebut, @kandangklambi. Di akunnya itu, wanita yang diketahui bernama Dewi tersebut memang kerap membagikan konten yang berisi video kegiatan sehari-hari dengan kuku panjangnya itu. Salah satunya, konten saat Dewi makan menggunakan tangan yang memiliki kuku yang sangat panjang tersebut. Alih-alih kesulitan saat mengambil makanan di piring, Dewi justru terlihat lihai dan tampak telah terbiasa makan menggunakan tangan dengan kuku panjang. Bahkan, dalam salah satu konten video yang viral, Dewi juga tampak memanfaatkan kuku panjangnya yang berwarna hitam itu untuk mengambil sebuah bakso kecil dengan cara menusukkannya. Banyak yang menilai bahwa aksi Dewi tersebut justru terkesan tidak tahu malu dan tak beretika. Tidak sedikit juga yang terheran-heran dengan Dewi yang betah dengan kuku panjangnya.